Wow, masih bersama kita dan Java 5. Oke, tepuk tangan dong. Java 5. Meriah sekali. Luar biasa. Ini pria-pria meriah banget ya di sini. Jadi ini di studio lagi rame banget sama fans-fansnya Java 5. Wow, benar luar biasa sekali. Ada fans-fansnya luar biasa. Sudah datang itu ya. Apa Java Family? Ini fansnya namanya apa ya? Java Family. Fansnya namanya apa? Java ada enggak? Family. Java. Asal Jav jangan Jav, aduh ya Allah. Oh beda, Jav, Oke, langsung balikan barang Java 5 ya. Oke, kita mau tanya-tanya seputar album. Kemarin seputar kalian habis launching ya kemarin ya. Dan pastinya kemarin launching tuh keren sekali launchingnya. Konsepnya keren banget ya. Masuk berbagai media juga. Benar sekali, sudah banyak sekali sampai ada banyak banget media yang sudah meliput. Kemarin wartawan juga banyak. Iya, terus kita kita ada di sana kemarin. Oh ada tuh ya, jadi apa? Ngapain, liputan? Oh ngeband tuh yuk. Oh ngeband. Kita mau tanya-tanya tentang albumnya dulu deh. Ya enggak? Apa namanya, kira-kira sekarang ini album yang ke satu atau kedua sih? Ini album pertama. Ternyata bro. Luar biasa. Judulnya apa albumnya? First Never Bad. Oh yang ini ya, yang ada di bajunya ya? Iya, ini di sini. First Never Bad. First Never Bad. Satu. Pertama. Never. Dua. First itu pertama. Oke, itu ada berapa lagu tuh di album ini? Ada 6. 6 lagu? Okay. Lagu pamungkasnya? Lagu pamungkasnya Jomblo Light Long. Aman jomblo is yang tadi ya, songer dia. Ini pasti support aku, harus diapali lagu nih. Coba. Oh enggak apa, saya tunggu sesi berikutnya. Gimana? Oke. Coba deh, apa namanya, yang kira-kira perjalanan kalian yang membuat album itu yang paling kendala yang buat, apa, jadi kesan gitu. Menarik sendiri apa sih? Kalau kesan paling menarik sih, kendalanya cuma di ini sih, di waktunya. Kita kan sama sibuk kuliah, sibuk sekolah, jadi membagi waktunya tuh lumayan susah. Jadi pembuatan album ini tuh kalau di total bisa sampai 4 tahun. 4 tahun? Wow, 4 tahun. Kalah Kerasakti bro. Wih, ke barat bro. Ke barat udah berapa episode itu? Oh iya makanya. 4 tahun berarti bikin zaman album ini juga perjuangan ya, iya, membagi waktu. Banget. Zaman SMP berarti ya? Dari SMA. Oh, SMA. Ya. Berarti pas lagi masih dedek gitu tuh ya? Iya. Oh, gitu. Penggantian nama ke Java 5. Jadi lebih dewasa. Benar. Kalau harapan kedepannya sendiri apa nih? Harapan kedepannya Semoga bisa jadi album kedua lagi gitu. Amin. Kita doakan ya, benar-benar. Karena ini enak banget lagunya. Benar. Always with you. Always with you. Mas diketawain loh ini. Oh iya, vokalisnya aslinya gitu. Komar. Hasan. Terus. Tentang apa ya? Perform terdekat nih. Di mana nih? Teman-teman Java 5. Perform terdekat minggu depan di Jazz in the Mall. Jazz in the Mall, tanggal 15 Agustus. 15 Agustus. Acaranya Jazz Ngesoring. Benar. Ini terakhir kalian bakal bawain lagu apa di album kalian ini? Pamungkas gitu. Ini kita mau bawain Always With You. Oh, dengan featuring juga ya? Featuring. Iya, kita featuring. Sama-sama tuh NDX. Wah. Sama itu tuh. Wena deh. Malu dia mas. Malu ya. Yang penting kalau main di sini hati-hati ya, soalnya bisa gempa ini. Tadi aja lewat dipanggil minta bumerang. Akhirnya gempa susulan. Apalagi tim kreatif kita masuk Ria. Ria bisa terbang. Ria menapak tanpa jejak kok. Waduh. Oke, terima kasih sekali lagi buat Java 5 ya. Pokoknya sukses terus dan pastinya kita doakan semoga ada album keduanya dan pasti album ini terus diterima ya. Amin. Karena sudah banyak sekali yang menerimanya. Yo, gitu. Semoga makin konsisten. Benar. Kompak. Ini aja ya. Benar. Jangan ada rubah-rubah personil lagi. Terus apa lagi Vera? Semoga akan ada album-album selanjutnya. Jadi enggak cuma pertama, kedua tapi terusnya. Amin. Luar biasa, Vera pinter sekali. Jadi bisa langsung siap-siap teman-teman Java 5 untuk lagu terakhir silakan. Bisa langsung siap-siap. Wow. Always with you. Keren. Oh. Oke, luar biasa sekali. Pokoknya nanti kita bakal dengerin lagu andalannya dari Java 5 pokoknya. Andalannya Jomblo Unlight Lock. Apa? Unlight Lock. Apa tadi?
First Never Bad ya? Always With You ya? Always With You. Pokoknya kita doakan sekali lagi pokoknya sukses ya. Terakhir sekali lagi pokoknya makasih buat teman-teman yang ada di rumah yang enggak terus buat teman-teman yang tadi udah datang ada Tinjo Moyo Kemprok, ada Kumi Semarang dan lain-lain. Dan pastinya buat teman-teman Dede Kids, Semarang TV, Lantai 3 Pak Kris, luar biasa. Salam SSF. Dan terima kasih juga untuk semua kru yang bertugas hari ini. Benar. Makanya langsung saja kita sambut. Pokoknya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya Tama. Saya Ayub. Oke, saya Vera. Oke, ini langsung lah dia. Jawab. Bye. Ya. Sejak ku bertemu denganmu, suasana hatiku berubah, membuat diriku selalu ingin selalu dengan denganmu. Always with you, that's all I do. I wanna close to you forever. Everything seems to be so great that you gave me all of your number. Always with you. Kau ada dengan warna-warna, menawarkan sejuta beda. Membuat setiap hariku menjadi lebih indah. Always with you, that's all I do. I wanna close to you forever. In the end of time of my life. Always with you, got to be true. Everything sounds so peaceful, but you give me all of your sadari telah ku tebus sandaran hati.